Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitor Roses, Rocker Gagal, Rocker Misteri. Ini adalah perjalanan saya sebenarnya mau pulang, bos. Kita masih berada di areal perkampungan Pohon Kelor Raksasa, dan setelah saya melintasi mungkin sekitar 1 kilo lebih sampai di tempat ini, sekarang saya hitung-hitung itu sudah ada sekitar 70 lebih pohon kelor yang berukuran sangat besar sekali. Dan semua itu bentuknya sangat unik-unik dan sangat aneh-aneh. Ada yang batangnya menghadap ke bawah, ke atas. Ada yang batangnya menghadap ke samping. Sangat unik sekali. Ya, wajar saja, bos, karena usia dari pohon kelor yang ada di sini memang rata-rata di atas 50 tahun ke atas. Bentuknya semua sangat unik-unik sekali, bos. Ya, wajar saja karena memang usia dari pohon kelor ini sudah sangat tua sekali. Oke, kita lanjutkan perjalanan, bos. Masya Allah, ini benar-benar pohon kelor, bos. Saya pikir tadi bukan pohon kelor. Setelah saya melihat daunnya, lalu saya berhenti sejenak melihat nih batang pohon kelor ini. Sangat unik sekali. Baru pertama kali saya melihat pohon kelor seperti ini, bos. Kalian lihat batangnya di sini sudah kosong, lubang. Wow, itu fosil keong atau keong hidup, bos, ya. Kalian lihat di dalam, bos. Ini ada, ini bekicot atau kol buntet, bos, ya. Aneh juga nih pohon. Nih. Batangnya ini sekarang kosong, terkikis. Gak tahu ini terjadi oleh proses alam atau mungkin awalnya batang pohon kelor ini sudah seperti ini, ya. Inilah salah satu keunikan pohon kelor yang ada di perkampungan Pohon Kelor Raksasa, bos. Memang wajar sekali karena memang usia dari pohon kelor ini sudah di atas rata-rata 50 tahun ke atas. Dan banyak yang belum tahu, bos, bahwa di sini nantinya akan banyak fosil kelor. Luar biasa sekali. Tapi biarlah, kita nggak usah bongkar dulu tempat ini. Masih banyak tempat yang bisa kita temukan di mana fosil kelor yang banyak itu berada. Saya Mitor Roses, mundur diri dulu, saksikan histori saya. Petualangan rocker gagal, rocker misteri yang suka berpetualang di bumi Indonesia raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.